Strike. Strike, po. Strike, strike. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro. Ketemu lagi dengan petualang mancing Mas Bro. Hari ini adalah pertama kalinya saya menggunakan alat tempur BC atau bait casting dengan joran ultralight. Hari ini kita akan nyarikan predator Mas Bro. Ini umpan yang akan saya gunakan, lurnya itu soft rock dari relik Nusantara, yaitu mantis larva kalau nggak salah ini. Kalau yang ini murahan Mas Bro, mungkin harganya sekitar 15 atau 20 ribuan. Nggak tahu merek apa ini. Jadi saya beli BC bait casting, real bait casting ini dapat bonus ini Mas Bro. Kita cobalah, mudah-mudahan hari ini amis ada rezeki Mas Bro. Amin. Oke Mas Bro, kita akan mulai karena ini masih pagi. Saya mau casting ikan hampala dulu Mas Bro. Walah, lari bro di sini ternyata gabusnya masih kecil-kecil bro. Strike, walah. Lepas bro. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi. Mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Lepas bro. Kaget saya bro. Belum rezeki. Sabar. Gak kena. Bisa hampir gak kena bro. Kecil.
Alah, nggak kena bos. Aduh, sambar lagi, malah nggak kena lagi. Ya Allah, berapa kali sambaran, nggak kena kena. Hari ini lagi belum rezekinya mas bro. Berapa kali disambar masih nggak kena juga. Ya Allah. Strike po, strike strike. Alah, tiba. Ah. Astagfirullah, gagal lagi, bro. Ngoceh lagi bro, mau makan dia di sini bro. Ya mudah-mudahan kena. Bismillahirrahmanirrahim. Mana geo? Astagfirullah. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon, mohon. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Bisa gagal lagi kok, bro. Astagfirullah. Sambar bro. Tadi kecil. Ada gabusnya di sini nih, kecil. Disamperin ular bro, ada ular tuh bro, dia ular mendekat, ular nih bro, nggak tahu ular apa nih. Kayaknya si ular air itu. Disaut nggak kena kopel. Oke.
Oke mas bro, semuanya petualang mancing hari ini cukup sekian mas bro. Ternyata hari ini saya belum bisa dapat ikan. Berapa kali tadi benar-benar mocel terus mas bro, nggak tahu kenapa. Mungkin saya masih kurang pengalaman ya mas bro, karena saya masih pemula lah. Kalau menurut saya tadi koreksi, sepertinya saya terlalu cepat mas bro. Jadi waktu disambar langsung saya sentak. Seharusnya mungkin nunggu berapa detik itu baru sentak ya mas bro. Oke mas bro, hari ini nggak dapat ikan, tapi bukan itu poin yang saya cari. Poin yang utamanya adalah saya ini pertama kali pakai alat tempur ultralight dengan reel PC, langsung bisa disambar, dan tadi sempat strike juga gagal. Itu poin yang paling penting mas bro. Nanti berjalannya waktu saya pasti belajar lah biar bisa dapat ikan. Hari ini cukup disambar-sambar aja nggak apa-apa mas bro. Yang penting sudah bisa merasakan. Ternyata lumayan enak pakai ultralight. Oke mas bro, jangan lupa di subscribe channel Petualang Mancing biar nggak ketinggalan video terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap mas bro.